Alia Masahid kepergok ikut hadir di event besar yang diadakan oleh Tohri Halilintar. Usai keduanya santer diberitakan sedang dekat, Atta Halilintar pun perdana ikut menanggapi kabar kedekatan mereka. Alia Masahid putri diva tanah air Reza Artamevia akhir-akhir ini digosipkan sedang dekat dengan Tohri Halilintar. Bahkan keduanya beberapa kali didapati ada di acara yang sama. Alia juga terlihat makin sering mengunjungi sang sahabat Aurel Hermansyah yang diketahui adalah kakak ipar dari Tohri Halilintar. Menariknya Alia didapati hadir di event besar e-sport yang diadakan Tohri dan juga Atta Halilintar. Jarang-jarang hadir di acara Tohri dan Atta, Alia hari ini tampak sudah duduk di bangku penonton. Alia tampak memperlihatkan Tohri yang sedang bertanding game di atas panggung sembari sesekali berbincang dengan rekannya. Dalam kesempatan itu Alia hadir dengan setelan berwarna krem. Putri mendiang Aji Masaid ini tampak membiarkan rambut panjangnya tergerai. Di sisi lain tak cuma Alia saja yang hadir menemani dan mendukung Tohri. Raffi Ahmad ternyata juga didapati hadir di acara tersebut. Ia bahkan sempat berbagi momen seru bersama Tohri dan juga Atta. Makin menarik lantaran Tohri keciduk ikut berbagi unggahan di mana ada foto Alia di dalamnya. Di postingan itu Alia terlihat baru saja melakukan foto box dengan beberapa rekannya. Warganet pun makin dibuat histeris kala awak media mendapati Alia dan Tohri pulang dengan mobil yang sama. Alia didapati sudah menunggu Tohri dalam mobil dan keduanya bungkam sembari meninggalkan lokasi. Di hari yang sama juga Atta sempat ditodong oleh wartawan terkait hubungan Tohri dan Alia. Suami Aurel Hermansyah ini ditanya apakah dirinya merestui Tohri dengan Alia. Atta kemudian mengaku akan mendukung apapun pilihan yang membuat sang adik bahagia. Wah itu kalau itu saya belum tahu, saya harus tanya dulu sama orangnya. Kalau saya gini ya, namanya hubungan itu terserah dia, selama itu terbaik buat dia, kita kan cuma bisa mendoakan. Kata Atta Halilintar usai menghadiri acara tersebut.